Halo, assalamualaikum sahabat YouTube. Hari ini saya mau merekomendasikan sebuah tempat untuk kuliner yang ada di daerah Jordan, Hong Kong. Rutenya adalah dari MTR Exit C2, kita jalan lurus saja, melewati 7-Eleven, pasar pakaian, lurus saja terus. Sampai kita menemukan tulisan Bowring Street, belok ke kanan. Jalan kira-kira 50 meter. Sampailah pada gedung yang bertuliskan Ocean Building. Kita masuk. Naik lift menuju lantai 1. Sampailah kita pada Blue Ocean Restaurant and Bar. Restorannya sebelah kanan dan barnya sebelah kiri ya teman-teman. Kalau tidak punya aplikasi Live Home, kalian bisa isi nama dan nomor HP kalian. Sedangkan saya cukup pakai aplikasi yang ada di HP saja. Restorannya cukup luas, bisa menampung sekitar 180 orang. Ini adalah suasana sekitar jam 12:30, jadi belum terlalu ramai pengunjungnya. Langsung saja kita cari tempat duduk, lalu antri untuk mengambil makanan prasmanan. Menunya ini adalah menu Arab campur India. Di sini kurang lebih ada 10 macam menu lengkap dengan sausnya. All you can eat, kita bisa makan sesuka hati kita. Masih ada gratisan soft drink juga aqua. Dari jam 12 siang sampai jam 2:45 kita bisa makan sepuasnya, tapi untuk minuman kita cuma bisa ambil satu kali. Ini saya makan bersama Mbak Salsabella Vlog. Halo Mbak. Halo. Jangan lupa subscribe YouTube-nya dia ya, Salsabella Vlog. Comment, like, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Bismillah. Kita coba nasinya dulu teman-teman. Enak. Ini sayap ayam goreng atau yang biasanya kita sebut kayek. Menurut saya bumbunya kurang meresap. Cuman karena lapar, pastinya juga habis. Kalau yang ini gorengan, isinya daging sama sayur, enak banget. Saladnya juga enak, tapi sayangnya saladnya tidak ada video ya teman-teman. Kalau yang ini makannya dengan dicocol dengan kare. Kalau yang ini daging dari kare sapi. Ya lumayan lah. Sebelah saya juga lagi ngevlog teman-teman. Ini suasana ketika kita sedang makan. Jadi tambah rame, tambah pengunjungnya. Kita juga bisa booking di sini untuk acara pernikahan, tunangan,
ulang tahun, atau acara keluarga lainnya. Pastinya dengan dekorasi menarik juga. Tempat bayarnya di sebelah kiri ya teman-teman, bersampingan dengan barnya. Ini adalah nota pembayaran 2 orang. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum.